Hey, di sini saya akan membuat origami bentuk jerapah. Kita persiapkan dulu kertasnya seperti ini. Kita lipat menjadi dua bagian. Setelah jadi dua bagian seperti ini, lalu kita tekuk bagian yang sampingnya sedikit saja. Jadi seperti ini. Kita buka yang sini. Ada sisi yang melengkung ke bawah. Jadinya seperti ini. Kita lipat ujung yang paling ujung sini, kita lipat sedikit saja. Seperti ini. Kita buka lagi. Kita tekuk lagi yang bagian paling ujung. Ini ada garis melengkung ke bawah. Di bagian kepala dari jerapah. Sekarang untuk ekornya, kita lipat sedikit saja. Seperti ini. Kita lipat yang bawahnya sini. Sedikit saja. Jadi seperti ini. Kayaknya seperti ini. Lihat bagian yang bawah ada garis-garis ini. Kita tekuk ke dalam. Sama bagian yang sini. Ini seperti ini. Kita gunting tengahnya. Jadilah jerapah. Cantik kan? Terima kasih sudah menonton video ini.